Ya, guys, jumpa lagi dengan Cah Andalan yang selalu takut otomotif. Pada kesempatan kali ini, Cah Andalan mau sedikit share tentang cara pasang ring piston milik daripada Mitsubishi Kuda Jaran Horse. Ya, kita cek dulu gap ring pistonnya. Gemes ya. Gue fuller ada. Tolong ambilkan fuller nak. Kita ukur dengan bilah sealer gauge untuk mengetahui gap ring pistonnya. Nah, caranya pengukuran begini. Jadi ring kita pasang di linra atau buringnya seperti ini. Terus di gap putusannya itu kita masukkan bilah filler. Kita ukur ada di berapa ukuran ya. Kalau diesel itu 35 30 ya. Ini 35. Nah, ini yang 30. Situ kita ambilkan yang 5. Kita gabung dengan 0,30 biar 0,35. Nah, pas ya. Gap ini dibikin 0,35. Untuk ring piston sendiri ada 3 lapis. Untuk yang nomor 3 atau paling bawah ini warna hijau ya, kebetulan ini. Dan yang paling bawah ini adalah ring oli. Jadi tengahnya ada spiral atau coil ya. Ada ring coil, terus baru dibungkus ring. Dua, kalau yang dua ini yang posisi atas itu harus ada tulisannya mas, semacam ini enak 50 darah kita. Apa itu rasa fokus kok. Yang penting udah enak tulisannya ya, posisi atas. Posisi up atau upper atau atas itu yang ada gedokan serial nomor di ringnya, posisi menghadap ke kepala piston das seker. Lalu tibalah saatnya kita pasang ke ring yang nomor 1 atau paling atas. Jadi ada 3 ring ya. Nanti untuk pasang itu gap atau putusannya ring harus kita zigzag biar tidak bocor kompresinya. Ya, demikian sedikit share tentang cara pasang ring piston milik daripada Mitsubishi Kuda. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sukses untuk berlover, salam sehat selalu. Sampai jumpa lali, ojo lali. YouTuber Indonesia wajib kaya raya dengan cara saling kompak selalu.